Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kelas pagi ini, hari Selasa. Esok hari Rabu. Hari Selasa 16 hari bulan 2 2021 kan. Belum lagi. Okey, kita sama-sama tanda tangan untuk memulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Okey. Tanda tangan. Tanda tangan dahulu. Okey, tanda tangan betul-betul. Okey, kita sama-sama mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Semalam kita dah kenali tarian Sumazau. Kita dah tengok video dia, tarian Sumazau daripada Sabah. Okey, kita sambung hari ni. Buku buku Bahasa Melayu tahun 1. Buku Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 18. Ha, muka surat 18. Dah. Okey, hari ni kita boleh siapa yang duduk betul-betul, duduk dengan sopan, nanti ustaz panggil dia boleh baca. Siapa yang nak baca? Okey, sebelum tu kita tengok tajuk dia. Lawatan ke Muzium Labuan. Siapa yang pernah pergi muzium? Siapa yang pernah pergi muzium? Saya tak pernah pergi. Dennis tak pernah pergi. Siapa? Adina. Adina pernah pergi. Adina pergi muzium mana, Adina? Adina pergi muzium kat mana? Muzium Shah Alam. Bukan. Dekat muzium negara ke? Dekat KL? Ada? Ustaz dulu pergi muzium Shah Alam je. Tahu. Macam saya. Ada. Muzium Shah Alam tu ada yang dekat dengan dataran Shah Alam tu. Tu ada muzium satu. Saya tak pergi muzium. Kan? Tapi sekarang ni kan musim COVID kan, tak boleh nak pergilah. Dia tak buka. Lawatan tu pernah. Okey. Adina pernah tengok je. Okey. Adina pernah tengok je. Okey, cuba tengok tu gambar tu. Keluarga, satu keluarga dia pergi muzium. Dia pergi muzium Labuan nama dia. Okey, cuba tengok kat bawah tu. Ayat dia. Arif. Surat 18. Surat 18. Hebat. Surat 18. Dan secara
Sangat baik. Okey, tengok eh. Melawatan ke Muzium Labuan. Melawatan ke Muzium Labuan. Ariel melawat ke Muzium Labuan. Dia pergi dengan keluarganya. Pameran sejarah sangat baik. Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Okey. Mata wang lama. Ha, okey. Nanti siapa yang nak baca? Angkat tangan. Siapa yang nak baca angkat tangan? Okey, kita bagi Adina dulu. Adina, lepas tu Madia Husna. Ha, lepas tu nanti Ustaz pilih lagi. Raihan. Ha. Okay, Adina dah bersedia Adina. Adina baca yang pertama, yang atas sekali. Ha, kan dia ada empat kan? Dia ada empat. Ada empat ayat dekat sini. Adina ambil atas sekali. Madia Husna yang kedua. Ha, nanti yang ketiga dengan yang keempat Ustaz pilih lagi. Siapa yang duduk dengan baik, duduk betul-betul, ha, Ustaz pilih dia. Okay. Okay, Adina bersedia yang atas sekali. Arif. Arif melawat ke Museum Labuan. Okey, bagus Adina. Terima kasih. Arif melawat ke Museum Labuan. Okey, seterusnya. Tadi Madiha Husna pula. Okey, Madiha Husna yang kedua. Ayat yang kedua. Okey. Dia pergi dengan keluarganya. Okey, bagus Madiha Husna. Dia pergi dengan keluarganya. Okey, seterusnya. Yang ayat ketiga dengan keempat. Siapa nak baca angkat tangan? Raihan tadi ya, Raihan. Okey, Raihan ketiga. Keempat, Irham. Okey, Raihan baca ketiga, keempat, Irham. Nanti ulang balik sekali. Kejap Raihan. Raihan, tunggu kejap. Nanti ulang lagi sekali. Umar dengan Atif pula. Umar dengan Atif pula. Buku Bahasa Melayu, Fadia. Muka surat 18. Macam mana? Muka surat 18. Okey, dengar ni. Raihan baca yang ketiga. Yang keempat tadi. Siapa tadi keempat? Ustaz lupa dah. Lepas Raihan, Irham. Lepas Irham, Umar dengan Atif. Bersedia. Ha? Okey, Raihan dulu. Baca yang ketiga, Raihan. Okey. Pameran sejarah sangat baik. Okey, bagus Raihan. Pameran sejarah sangat baik. Okey, seterusnya Irham dah bersedia? Okey. Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Okey, terima kasih Irham. Okey, ulang balik yang daripada atas. Kita nombor satu Umar, nombor dua Amirul Atif, nombor tiga Danish, nombor empat siapa nak baca lagi? Azalia nak baca? Azalia tak nak? Okey, nombor empat siapa nak baca? Dian Kaisara nak baca nombor empat? Okey, Fadia nanti ya. Fadia nanti. Kita nombor satu Umar, nombor dua Atif, nombor tiga Danish, nombor empat Dian Kaisara. Nanti ulang lagi sekali Fadia pula. Okey Umar, baca ayat yang atas tu yang pertama. Labuan. Sekali lagi, baca sekali lagi. Arif melawat Buan. Okey, terima kasih Umar. Okey, seterusnya tadi Amirul Atif. Amirul Atif yang ayat kedua. Kuat sikit Atif, tak dengar. Dia pergi dengan keluarganya. Okey, terima kasih Atif. Okay, seterusnya Danish Ishan. Danish ayat yang ketiga.
Kuat sikit Danish eh. Pameran secara sangat baik. Pameran. Pameran. Sekali lagi Danish. Okey, bagus Danish, terima kasih. Pameran sejarah sangat baik. Okey, nombor empat. Nombor empat, Dian Kaisara. Dian Kaisara. Okey, Dian Kaisara nombor empat. Baca. Tak dengar Dian. Dian Kaisara tak dengar. Baca kuat sikit. Okey, Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Okey, terima kasih Dian Kaisara. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ulang lagi sekali daripada pertama tu. Fadia nombor satu. Okey, siapa lagi nak baca angkat tangan? Dian Batrisha, Ryan. Okey, Ryan. Ryan nombor dua. Fadia, ya? Yeah. Ya, yeah, Fadia? Fadia nombor satu yang ayat pertama ni kan? Yang pertama atas ni Fadia. Yang kedua Ryan. Yang ketiga Dian Batrisha. Okey, yang keempat siapa nak baca? Yang keempat, siapa lagi nak baca angkat tangan? Tak ada. Okey, kita bagi baca dulu Fadia. Yang pertama Fadia baca. Tak ingatlah. Arif melawan ke Gerimum Labuan. 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 Okey, terima kasih Fadia. Okey, seterusnya. Yang kedua, Ryan. Ryan dah bersedia? Okey. Baca Ryan yang kedua. Iya. Okey. Iya. Okey. Ipa. Ipa kenapa? Apa? Pe. G. Okey. Dengan. 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 Okey, dengan. Ha. Saya tak nak. Keluarga. Keluarganya. Okey, sabar-sabar, tunggu dulu. Saya nak cakap. Ah, okey, sekali lagi ikut cikgu ya. Ryan, ikut cikgu. Ya. Ryan, yang lain diam. Kita nak ajar Ryan. Okey, Ryan, ikut ustaz. Dia pergi dengan keluarganya. Okey, terima kasih Ryan. Tak apa, nanti ustaz akan ajar lagi Ryan macam mana nak baca kan. Bagus Ryan. Tak apa Ryan, kita cuba lagi ya. Okey, seterusnya nombor tiga tadi Dian Batrisha. Okey, Dian Batrisha. Yang ketiga. Saya tak tahu. Ada kerja sekolah. Ada kerja sekolah. Ada kerja sekolah. Ada kerja Dian? Tak dengar lah Dian, suara Dian. Suara Dian.
Kita tak dengar suara Dian Patricia. Ah, okey. Pameran. Pameran. Okey, pameran. Sejarah. Sangat. Sangat baik. Sangat baik. Okey, bagus Dian Patricia. Pameran sejarah. Sangat baik. Okey, terima kasih. Cepat benda tu jatuh. Okey, seterusnya siapa lagi yang nak cuba baca? Hakim Adi nak cuba baca, Hakim Adi? Hakim Adi? Hakim Adi cuba baca yang keempat tu, boleh? Rifki nak baca, Rifki? Nah, okey, Rifki nombor satu. Nanti tunggu Hakim Adi. Hakim Adi boleh, Hakim Adi? Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Jumpa tak Hakim Adi? Jumpa tak? Tak jumpa. Ni muka surat 18 Hakim. Hakim Adi! Ha. Muka surat 18, tengok yang bawah sekali dia tulis. Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Okey, bagus Hakim Adi. Bagus. Terima kasih. Okey. Seterusnya kita nombor satu tadi Rifki kan? Okey, Rifki lagi siapa lagi belum baca? Ami nak baca. Amni nak baca, Amni? Koyim nak baca, Koyim? Fakiah, Fakiah nak baca. Fakiah nombor dua. Nombor satu, Rifki. Nombor dua, Fakiah. Nombor tiga, siapa lagi? Koyim. Empat, Ajwa nak baca, Ajwa. Ya. Yeah. Boleh ya, nombor empat Ajwa. Okay. Afnan, Afnan nak baca, Afnan. Afnan nanti sekali lagi ya. Okey, kita start Rifki dulu nombor satu. Okey Rifki, nombor satu. Ayat dia. Ya. Museum. Okey, Rifki. Arif melawat ke Museum Labuan. Labuan. Okey, terima kasih Rifki. Okey, seterusnya. Tadi seterusnya, tadi siapa? Lepas Rifki. Lepas Rifki, Fakiha lah. Fakiha, lepas tu Amni dengan Koyim. Tak nak, ok tak apa. Ok, Fakiha. Dia Dia pergi dengan keluarganya. Keluarga dia. Keluarganya. Keluarganya. Okey, dia pergi dengan keluarganya. Okey, terima kasih. Terima kasih Fania. Okey, seterusnya yang nombor tiga. Nombor tiga. Amni. Amni dah bersedia? Ya, gitu. Koyo apa? Ya. Okey, Amni. Dengar. Umar jangan jerit, Umar. Okey, Amni. Yang ketiga. Tidak ada nama. Tak dengar, Amni. Pameran. Sejarah. Sangat baik.
Okey, terima kasih Amni. Amni, terima kasih. Okay. Siapa lagi yang belum baca angkat tangan? Ajwa, Ajwa. Koyim. Lagi siapa? Afnan. Okey, Koyim baca dulu nombor 4, nanti Ajwa nombor 1. Koyim. Koyim baca nombor 4, Koyim. Kuat sikit Koyim. Arif. Dapat melihat senjata dan mata wang lama. Lama. Okey, terima kasih Koyim. Okey. Seterusnya, nombor 1 nanti Ajwa, nombor 2 Afnan. Lagi siapa lagi tak baca lagi? Azalia nak baca Azalia? Tak nak. Okey, Aaron, Aaron nak baca Aaron? Okay, semua dah baca kan? Nombor 1 Ajwa. Okey, Ajwa. Nombor 1. Arif. Ilham buka lama. Usai. Ajwa, boleh Ajwa? Arif melawat ke Muzium Labuan. Boleh Ajwa? Tak apa Ajwa, Ajwa. Okey Ajwa, tak apa. Ajwa malu-malu lagi. Tak apa Ajwa. Terima kasih Ajwa. Tak apa, nanti kita berlatih membaca lagi ya Ajwa. Betul tu. Awak pun berlatih. Malu betul. Tak dengar suara Ajwa. Terima kasih Ajwa. Okey. Afnan. Okey, Afnan pula. Afnan sedia. Melawat ke Muzium Labuan. 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 Ah, sekali lagi. Labuan. Ke Muzium Labuan. Yang kedua, ayat yang kedua. Dia pergi dengan keluarganya. Okey, bagus Afnan. Okey. Dan kita dah baca keempat-empat ayat ni. Tahu tak kenapa Ustaz suruh baca? Ha, sebab untuk tugasan hari ni, nanti kena salin balik macam dalam buku teks ni. Ha, dekat buku garis tiga. Kalau, ha, dan tugasan dia satu lagi, Ustaz akan suruh hantar pesanan suara. Pesanan suara awak semua baca. Ha, okay? Boleh? Tunggu kejap. Okey ni, dengar ni Ustaz nak beritahu. Macam Adina tu. Adina dah ada buku, Madiha dah ada buku. Siapa-siapa yang belum. Saya tak ada buku macam. Tak apa. Umar. Umar, dengar ni Umar. Ajwa pun dah ada buku tulis. Okey, kalau siapa-siapa yang tak ada buku tulis sekolah, ada buku garis tiga pun boleh guna. Tapi Ustaz akan bagi dekat Google Classroom. Senarai tugasan dia ada dua. Kan Ustaz bagi tugasan. Ustaz bagi tu dulu. Dengar dulu Ustaz nak cakap. Ha, nanti tugasan Ustaz akan bagi dekat Google Classroom. Yang sekarang ni tak apa. Ha, tak apa. Nanti kalau dah habis baca lagi
4 ayat ni sebab tugasan dia kena hantar pesanan suara dekat ustaz yang awak baca ayat ni dengan nanti tulis salin balik ikut satu-satu macam dalam buku ni. Ikut balik macam dalam buku ni, salin dalam buku tulis. Okey? Okey, sama-sama sekali lagi kita baca dia punya petikan dia. Okey. Sama-sama baca lawatan ke Muzium Labuan. Lawatan melawat ke Muzium Labuan. Dia pergi dengan keluarganya. Pameran sejarah sangat baik. Pameran sejarah Arif dapat melihat senjata dan mata wang lama. Kan? Ini Muzium Labuan. Nanti untuk tugasan kita akan bagi di Google Classroom. Okay, tugasan dia 4-4 ayat ni. Buat pesanan suara, baca dan hantar dekat ustaz. Kemudian keempat-empat ayat ni salin semula dan tulis di dalam buku garis 3. Boleh semua? Okay. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Kita sama-sama tanda tangan. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa. Tasbih kafarah dengan doa. Cegah wabak dan ucapan. Okey. Melihat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa doa mencegah wabak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila, kuta dan segala wabak penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya. Amin. Okay. Siapa ingat lagi tak? Kami ustazah. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok. Okay. Bye. Bye. Bye.